sebelumnya bahwa dalam rangka persiapan semester ganjil 2020-2021, maka fakultas sudah membuat beberapa kebijakan. Kebijakan pertama adalah merencanakan kegiatan akademik dalam format 2-1-1, 2 bulan perkuliahan, 1 bulan praktikum, dan 1 bulan evaluasi. Itu kegiatan akademiknya. Kemudian untuk protokol kesehatan, kita mempersiapkan 3 program. Program yang pertama adalah menyiapkan jaringan hand sanitizer di seluruh fakultas teknik. Jadi sekarang sudah ada di semua gedung, disiapkan hand sanitizer, dan di situ disiapkan juga hand washer. Jadi hand sanitizer nanti ada disiapkan di masing-masing gedung, dan ada juga hand washer disiapkan di masing-masing gedung, tinggal digunakan. Dan di samping itu kita juga fakultas teknik memproduksi atau akan membuat 7.000 masker. 7.000 masker ini peruntukannya untuk semua aktivitas akademika dan staff akademik. Jadi untuk semua mahasiswa itu masing-masing akan dapat tiga masker. Sedangkan untuk dosen dan staff masing-masing akan mendapatkan 5 masker. Jadi jumlah masker kita sekarang sekitar 3.000 sekian. 3.000 ini, jadi 3.000 kali 3 9.000 ya, 9.000. Kalau berarti butuhnya sekitar 9.000. 9.000 masker. Ya. Berarti 10.000. Maaf, 7.000 berarti. Kita butuh 10.000 untuk demi kesehatan ya. Jadi itu. Nah, hari ini kita akan membagikan secara simbolis masker-masker yang akan kita buat ini. Jadi ini masing-masing akan dibagikan untuk semua ketua program studi, kabak, kasubak, dan semua staf akademik, staf teknik, untuk digunakan mulai per hari ini. Jadi silakan Bu Gali juga dibagikan ke ini. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi alasan untuk tidak mengenakan masker selama berkegiatan di lingkungan fakultas teknik Universitas Mulalama. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.